Hey sobat, di video kali ini kita bakalan bahas tips agar gambar yang kamu kirim di WhatsApp tidak pecah-pecah. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita tonton videonya. Buat kalian yang lagi nonton video ini, saya yakin lagi kesel karena foto selfie atau groovy kalian pecah-pecah kan setelah dikirim lewat WhatsApp. Terus kepikiran gimana cara mengatasi supaya foto kalian bebas dari kata pecah-pecah. Dan ketemu video ini. Semoga video ini membantu ya. Jadi caranya gampang sobat. Kalian cukup berhenti menggunakan kebiasaan yang salah, yaitu mengirim foto melalui menu galeri di WhatsApp Shop. Seharusnya, untuk bisa mengirim foto dengan kualitas yang sama pada saat foto diambil, kalian harus mengirim foto tersebut di menu dokumen Shop. Jadi gambarnya bakal sama kayak kualitasnya. Cuma kalian harus menyiapkan kuota yang besar ketika mendownloadnya, karena size-nya bakal besar sesuai sama kualitas fotonya. Kita bakal lihat bedanya ya. Kalau foto yang dikirim lewat galeri sih emang hemat kuota sob, karena size-nya bakalan lebih kecil dari aslinya. Tapi kualitas gambarnya juga ikut menurun sob. Beda kalau kita kirim lewat dokumen. Size-nya bakal besar sama seperti foto aslinya, namun kualitasnya bakal lebih bagus dibanding foto yang kalian kirim lewat galeri. Pokoknya, fotonya bakal bebas dari kata pecah-pecah deh. Nah, sesimpel itu kan ternyata sob. Semoga video ini membantu keluhan kalian ya sob. Silakan klik tombol like di bawah jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa support terus channel ini ya sob. Dengan klik tombol subscribe di bawah dan tonton video lainnya. Yang linknya bisa kalian cek di deskripsi ya sob. Oke, sekian. Terima kasih.